Pemirsa, Anda masih menyaksikan News on the Spot. Kita beralih ke berita nasional. Kondisi Gunung Bromo di Jawa Timur hingga kini masih terus aktif. Akibatnya, jumlah wisatawan yang berada di Gunung Bromo ini berkurang drastis. Sepinya kunjungan wisatawan ini otomatis membuat warga Tengger yang tinggal di Cemoro Lawang, Probolinggo terpukul. Para penjual jasa sewa kuda, pedagang suvenir, pedagang kaki lima, hingga perhotelan pun mengalami penurunan pendapatan menyusul penerapan status siaga Gunung Bromo. Biasanya di hari libur, warga bisa mendapatkan Rp200.000. Namun sekarang hanya Rp50.000, bahkan sama sekali tidak ada pemasukan. Dengan kondisi ini, warga hidup dari tabungan dan menjual harta benda yang dimiliki. Pelaku usaha wisata Bromo berharap di tahun baru nanti banyak wisatawan yang datang ke tempat ini.